Angin puting beliung kembali melanda kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan rumah warga rusak dan puluhan pohon tumbang. Rumah warga yang rusak terdapat di Desa Wiradadi, Kecamatan Sukaraja, Banyumas. Selain merusakkan ratusan rumah, puting beliung juga membuat dua rumah warga hampir rata dengan tanah. Saat ini sejumlah petugas Linmas dan warga masih bergotong royong menyingkirkan batang pohon yang tumbang. Mereka juga membantu warga yang rumahnya rusak. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kira-kira bayar apa-apa? Mulana,